Hai, ketemu lagi di Run Game Channel. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan berpetualang kembali di PKXD. Oke, tahu kan armor LOL yang satu ini? Nah, armor yang Run Game pakai ini, Run Game beli waktu musim LOL beberapa waktu yang lalu. Bagi Run Game atau juga bagi teman-teman yang suka sama armor ini, pasti punya kesan masing-masing ya. Kalau kita main Crazy Run deh misalnya, Run Game tuh ngerasain armor ini tuh lebih enak gitu buat dipakainya. Tentu karena beberapa kelebihan. Di samping memang armor ini juga tentu punya kelemahan dong. Oke, apa kelebihan armor LOL? Yang pertama, armor ini mudah dikendalikan. Dia bisa dengan lebih cepat menerobos pintu tanpa harus ini khawatir kalau misalnya pas lompat terus ketinggian ya guys. Lanjut, kelebihan yang kedua nih, bisa melompat 3 kali. Dengan kemampuan ini, jangkauannya kan menjadi lebih jauh tuh. Nah, sekarang kelebihan yang ketiga. Karena armor ini bisa melompat 3 kali tadi, maka armor ini bisa dengan lebih mudah menaklukkan rintangan-rintangan seperti air atau rintangan-rintangan yang tinggi. Emang sih, armor-armor yang terbaru atau armor-armor yang lain yang punya roket juga bisa. Tapi menurut Run Game sih, armor ini lebih gampang dikendalikannya. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang coba beberapa kekurangan dari armor ini. Yang pertama, dia nggak punya roket. Yang kedua, kecepatan lari waktu kita pakai armor ini sama aja dengan kecepatan lari tanpa armor, ya nggak? Kemudian yang ketiga, dari sisi penampilan armor ini sih kalau menurut Run Game ya biasa-biasa aja ya, nggak yang megah-megah banget gitu. Bahkan rada-rada kayak masih klasik gitu ya guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting apapun armornya, kita harus cakap dan terampil dalam mengendalikannya. Nah, sekian dulu ya guys. Sedikit review dari Run Game mengenai armor LOL. Sederhana, tapi efektif. Tidak kalah dengan armor-armor canggih yang lain. Kira-kira bakal dirancang lebih baru nggak ya sama PKXD? Ya, siapa tahu aja sih. Oke guys, sekali lagi terima kasih udah nonton dan ikuti terus Run Game Channel. Dah.